Okay guys, kita pergi lihat Alim tengah fight ikan misteri tu yang belum naik. Dah dekat 5 ke 10 minit ni semua pergi menonton. Nak pancing tak boleh. So itu dia. Gulung. Itu dia. Pertarungan hebat. Kita lihat. So, okay guys, itu dia Tekon Kimi. Sebelah saya, dia strike. Saya sangkut, putus. So, kita lihat rod dia melentur. Kita di spot yang ketiga guys, T09. Prices like the Sony PS5, iPhone 12, Dyson V11, and even Shopee voucher. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat datang ke vlog saya iaitu Kavan Fishing Adventures ya. Saya adalah Marcus dan kita baru sampai di JT Pak Amit di Santubong di Kuching Sarawak di Malaysia sinilah. Dan trip kita hari ini para angler sekian kita akan pergi jigging dekat deep sea lah, light jigging ya. Ada 6 orang players bersama dengan kita hari ini dan tekong kita adalah Tekong Kimi ya yang pernah pergi bersama dengan kita lah beberapa trip sebelum ini. Dan macam ni tengok on the way tadi dalam perjalanan ya, hari ada hujan sikit, hujan sejak pukul 3 pagi tadi tapi sekarang dah slow sikit lah . Jadi harap bila kita turun nanti cuaca okey. Jom kita sekarang tengah tunggu orang buka gate dekat depan tu untuk kita masuk dalam JT tu lah. Nanti dalam boat saya akan update para angler sekalian. Okey, fish on. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, itu kita ada Kavan Fishing. Yeah, Kavan Fishing Adventure. Cun nak kelak, masa kita sini naik dah start naik. Hai. Ni ini ya. Oh, no bot. Itu tinggi gila betul. Dah kempel lah teh. Dah. Kita makan lah tu. Kita jumpa sekali lagi dan bersama dengan Kavan Fishing hari ini ada 5 sahabat lah, iaitu sebelah saya sini siapa nama tuan? Din. Din dan kemudian di belakang tu Ijan dan kemudian abang Sin. Bang Husin dan kita ada seorang jigger baru hari ni ya. Itu dia yang depan sana tu. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Abul. Abul first time dia jigging kata dia. Dan itu dari, adalah angler Kalim. Dia ada pun vlog dia Kalim vlog. Dan ini tekong legend kita iaitu Kimi, tekong viral di Kuching. Okay guys. So kita sekarang bertolak ya. Ini engine yang bawa kita lah 200 horsepower. Okay, semoga kita semua ada rezeki hari ini. Fish on. Fish on. So okay guys, kita sudah sampai di spot pertama. Lihat ada boiling kat depan, so kita cuba dulu. Setup yang saya gunakan adalah Stradic 4000 XG ya, dan juga Daiwa Vapor Rod PE13, mainline Power Pro 30 pound dan leader Floro 40 pound guys. Okay. Dan ini jig yang saya guna. Oops. Okay, so ini dia jig yang saya guna. Semoga kita ada rezeki guys. Fish on. First throw guys.
rumah kah? Boleh tikam ke Don? Ha? Tikam dah? Ya yeah, guys, kita lihat. Good size tenggiri guys. Siapa boleh dek? Tekong dapat guna pintail. Saya punya lepas tadi guys, sayang. Okay, fish on. Dah nampak dah ikan dah putih. Tenggiri yo. Itu dia guys, Tekong Kimi strike sekali lagi. Kita lihat ikan apa tu. Oh, Bekalang. Tahniah. Tekong Kimi strike lagi. Alim strike juga tadi tapi lepas macam saya. Tenggiri guys. Guys, kita tukar. Nampak gayanya pagi ni dia nak sinking minnow guys. Depan tadi baru strike alu-alu. So kita cuba tengok macam mana. Fish on guys. Jom. Aduh, strike deh. Sila kata. Aduh. Okay, kita berjumpa lagi para sahabat angler. Jadi kita berada di spot yang kedua, 08 nama dia. Yang tadi tu kapal Jepun ada naik 4 ekor, 3 tenggiri, 1 bekalang. Banyak. Oh, 5. 5 ekor lah, 4 tenggiri. Banyak strike tapi putuslah. Putus dan lepaslah. Saya 2 strike, 1 lucut, 1 tak lekat lah. Jadi sekarang kita berada di T08. Dekat sini pun kita main light jigging, fast dan juga slow lah. So hopefully kita ada rezeki nanti guys. Fish on. First drop. Hey guys, first drop di port yang kedua, T08 nama dia. Tadi tu kapal Jepun multiple strike. Macam ni tengoklah, saya lucut satu tak lekat. Sekarang hujan renyai guys. Jam lebih kurang pukul 10 lah. Okay, so kita lihat macam mana rezeki kita di port yang kedua ni. Guys, ini set slow jig saya lah. Osha Conquest Limited 400 SG, kemudian rod Zagat slow fish PE13 ni. Braid mainline power pro 20 pound rasanya, leader 30 pound lah. Dan ini jig yang kita guna lah, slow jig . So kita lihat macam mana guys. Dekat depan dah strike 2 dah. Belakang belum lagi. So kita cuba fish on. Okay guys, kita lihat angler Alim di depan tengah fight. Oh, boleh tahan ni lenturan dia. Wah, steady bro. Kita terpaksa start board guys. Kejar ikan tu, terlihat. So itu dia. Terlihat Alim. Itu dia. Dia tengah fight. Aduh. Jadi kita jadi penonton. Tonggas mungkin. Oh. Tengok lenturan dia.
Oh. Dia punya reel Stradic 4000 XG Rod Grappler XG ya. Yeah. HG. Rod Grappler. XG dah di. Oh, tengok dia punya muscle tu dah keluar dah. Fuh. Keluar dah kejantanan dia lawan ikan tu. Tok, tok guess rasa aku. Tengok lenturan dia guys. Apa color jig pakai tu bro? UV. UV. UV pink pink biru biru. Pink biru silver. Oh. Ya, color UV dah. Oh, UV. Gelap bahaya tu. Gelap. Apa satu gam dalam? Satu gam. Apa aku fikir air deras tu? Vertikal. Tapi dah air tu dah. Dah keluarnya tu, dah bergantung tu rasa aku. Dah di tengah tu. Ah, dah di tengah. Di tengah air. Tengah air. Okey, kita lihat guys. So, nanti kita sambung lagi ya. Habis bateri nanti guys. Itu dia. Alim masih lagi fight. Kita lihat. Dah nampak putih. Oh, ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Boron dia nak. Ha? Boron kah? Dah nampak. Oh, oi macam tonggis ah. Bukan kah? Putih tu, putih. Putih. Ebek, 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 ebek. Oh, ebek guys. Ebek kah? Ebek. Macam ebek, macam ebek. Color-color dah keluar. Color dah keluar. Okay, big game, big game. Kita lihat. Okay guys, so lebih kurang 15 minit dah Alim fight ni. Kita kena start engine. Come on bro, slow slow. Okay, tu dia. Oh, dia masuk bawah boat guys. Nasib dia pergi. Oh. Ngepam aja ah. Gijim ah. Rod Grappler ni, tengok. Grappler LJ. Grappler. Oh, GT, GT, GT. GT bro. Oh, besar GT ni. Fuh. Kau, 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 kau. Ya, kau belakang. Ha, ah, memang belakang kau. Tenang. Si 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 si, situ aja, situ aja. Belakang. GT besar. Fuh. Oh, itu dia. So itu dia guys, kita lihat. Fuh. Relax, 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 relax. Yes. Tahniah Halim. Itu dia guys. Bangku, alhamdulillah. Itu dia. Pangku. Ini saiz didukung di pangku. Woohoo. Tahniah, tahniah, tahniah. Woo. Yo. Alhamdulillah guys. Ah, apa yang dia inginkan hari ini kita berjaya. Ya. Fuh. Timah, timah, timah. Berapa kilo? Berapa kilo? Stiletto. Yes. Gambar. Aduh. Oh, tahniah bro. Apa thank perasaan? Thank you kawan sebab menunggu. Apa perasaan sekarang? Siapa naik tak cepat tu? Apa gila gamenya? Apa perasaan anda sekarang? Ya, tangan menggeletar guys. Fish on guys. So ini jig yang ni guna. Ah, 100 gram. Alhamdulillah. Ping ping. Mantap. Oh, tu 10 kilo lebih tu. Dah malah kita tadi. Nampaknya. Mantap. Yes, yes, betul betul. Mantap. Okey. Tahniah kepada Alim. Pinggang dah sakit. Ah, itu dia. Oh. Dalam bajala. GT. Boleh Alim. Amin, minta-minta aku. Kau mengasal je ni, ada rasa. Lepas kah? Aduh. Teko Kimi dekat sebelah. Minta ebek. Terus strike tapi tak lekat. Kita kecoh tadi guys sebab angler Alim baru naik kerbau laut 16 kilogram guys. Tahniahlah kepada angler Alim. Okey. Terpaksa start boat ikut ikan guys, kalau tak tak dapat naiklah. So tahniah. Yes. So okey guys, itu dia Tekong Kimi sebelah saya, dia strike, saya sangkut putus. So kita lihat rod dia melentur. Kita di spot yang ketiga guys, T09, T08 tadi Alim warna hijau baju tu. Dia naik jemuduk 16 kilogram. So kita lihat sama. Okey. Fire. Oh, color color color. Putih. Itu dia guys, putih, jemuduk, jemuduk, jemuduk. Ebek, ebek ke? Oh, ebek, ebek.
GT. Tak ada orang asal so dapat dari GT. GT. Jemudo. Oh, jemudo. Ah, itu dia. Kau. Kau. Jangan sambung di belakang. Lagi. Itu dia. Yes, suhu. Itu dia. Tekong Kimi strike. Wuh. Jun. Ah, kita lihat sana. Wow, itu dia guys, itu dia. Tali kaya kena. Itu dia, cuma duduk guys. Tuh. Ah, T09 fish on guys. Okay guys, angler kita satu lagi strike di depan yang mega. Jadi kita kena start engine guys. Jadi kita support dia lah. Ah, so sekarang kita lihat pertarungan hebat macam Kalim juga tadi tu dia. Gulung tu dia. Pertarungan hebat kita lihat. Tu dia guys. Color silver kah? Jig berapa gram bro? 100 gram. So tu dia. Jadi dia masuk dalam pun dah yang punya tu. Jauh tali dah nampaknya. Oh. Steady dekat. Oh. Mesti dia kepong siapa pun dah saiz berbelas kilo susah mana naik. Yalah. Dah tadi dah habis tali. Ha. Dia boleh lari dia aja. Yalah. So dia lenturan dia rod, rod dia guys, lenturannya. Okey. Jadi setakat ini sudah ada 3-4 mega strike guys. Tadi kita naik GT 16 dan 17 kilo. So tengok yang ini macam mana pula. Oh tu dia. Sebelah sana tu guys. Okey. Oh GT tu bro. Lariannya tu menyinding-nyinding. Lokok madu lagi. Tu dia kita lihat. Oh, duduk dulu. Itu dia tengok. Ah. Saat-saat yang diidamkan oleh para anglers. Ya, yeah. Okey, dah belum gig. Okey. Saya lihat belum nampak lagi color dia guys. Itu dia di sebelah sana. Masih belum nampak. 30. Kita lihat. Okey, OJ. OJ 2000. Oh. Reel apa pakai bro? Ha? Reel apa? Zagan. Reel. Zagan slow pitch. Oh, dia punya rod Zagan slow pitch. Reel 1.3. Elan. Tailwalk Elan. Reel Elan Tailwalk. Mainline berapa bro? Berapa pound? Mainline 30 pound. Mainline 30, leader pun 30. Kita lihat pertarungan ini masih sengit. Leader masih belum nampak. Belum nampak bayang-bayang. Kita lihat. Oh, lenturan. Okey. Lihat di bawah sana guys. Itu dia. Oh, okey. Itu dia. Nampak gayanya pertarungan rod Zagan slow pitch dengan ikan misteri tapi rasanya macam jemuduk lah. Itu dia. Perlahan-perlahan itu dia dia masih menekan. Terlihat pam. Lock habis. Jangan lock habis. Okey, itu dia. Kecoh satu bot guys. Itu dia. Terlihat. Okey. Wah, ini saiz pangku ni nanti. Ini saiz pangku. Okey. Kita bagi support. Belen bot. Okey, terlihat. Siapa you menang? Sebab you atas. Semangat nih. Ah, itu dia tekong kita, tekong Kimi bagi kata motivasi. Yes, come on bro. Itu dia. Belum ada bayang. Belum, masih jauh lagi. Terlihat. Itu dia. Wah, senyap sunyi semua suspend. Enjoy bro, enjoy. Slow and steady. Yes. Layan bro, layan.
Kita ada 2-3 orang yang buat video ni. YouTuber. Tu dia, kita lihat sama-sama. Oh, dia punya road berbentuk U, guys. Saya berdiri sebelah sini. Okay. Zagan slow pitch. Okay. Oh, tu dia. Road dia melentur bentuk U, guys. Fuh, ini jemuduk. Saiz duduk di paha ni. Macam tadi. 16 kilo, 17 kilo. Kita tengok yang ini berapa kilo pula. Ah, tu dia. Ada sikok lagi ah. Eh, dua kah? Double strike kah? Ah, double strike. Tak patut. Pakai satu mata, satu jig. Ada geng-gengnya. Ada geng. Ah, turun, 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 turun jig. Turun jig, turun jig. Dari sini, dari sini. Aku kau. Ha, dari sini. Ada geng. Ya, geng kan nolong. Tu dia. Fuh. Tinggi kau, okey. Turun dik, turun dik. Aku disama kawannya. Ya, geng kan nolong ya. Kawan yang mudah nak. Ya, okey, bayang kan. Sudah nampak. Okey, itu dia. Bayang-bayang sudah nampak, guys. Berpeluh-peluh angler kita ni fight. Dengar kau. Jemuduk, jemuduk, jemuduk. GT, 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 GT. GT, ya. Ada kawan, tinggi kau. Turun dik, turun dik. Itu dia, kita lihat. Jik color chrome kah? Oh, slow slow pitch. Slow jig lah. Slow jig. Oh, pantai je dah. Sagan. Oh. Ya bagus ke mana? Beli 10 ringgit ke tak? Oh, itu dia. Color, color, color. Nampak sudah guys dekat bawah. Nampak, nampak, nampak. Ya, itu dia, itu dia. Fuh, okey. Kita lihat. Rod berbentuk U, guys. Fuh, dah, dah nampak, 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 nampak. GT, GT, GT. Oh, itu dia. Dua ikut ngepungnya, Tik. Kawannya. Aku ditekam kawan. Oh, itu dia. Okey, lagi. Oh, joran berbentuk U. Kita lihat. Itu dia. Fuh. 24 tu. PE 24. Oh. Oh, aku pun sama tapi 13. Mudah nampak sikit. Okey, tu dia. Nampak color guys dekat bawah. Ha, tu dia GT lagi. Kita lihat size apa? Size apa? Ada lawan. Ini pun sama juga ni. Ini size duduk di paha ni. Okey, kita lihat. Oh, tu dia. Oh! Itu dia, itu dia, itu dia. Okey. Ah, ini dia. Itu dia guys. Kecoh kita satu boat ni. Woohoo. Okey. Saya nak tanya pengalaman angler. Apa rasa fight ikan ni? Steady. Steady ya. Tahniah bro, tahniah. So ini yang ketiga. Itu dia. Rasa rasa ikan kerbau. Itu dia. Tahniah, 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 tahniah. Mantap. Yang ketiga mega pada hari ini guys. Ini pun dalam 14 ke 17 kilo ni. Nanti kita timbang ya. Bro, 100 kilo lagi tu, 18. Tahniah bro. Tahniah. Okay. Kalah head. Akhir kalah jalan. Oh, itu dia. Oh, itu dia, itu dia. Mantap. Oh, gila kita. Yeah. Kepuasan ini dia guys. GT. Mantap gitu. Tahniah. Fish on. Okey. Oh, itu dia guys. Alim strike sekali lagi tengok. aku rasa bagus sekali kita angkat dia. Sudah tak ada. Tiri. Tiri ya. Itu dia guys, kita lihat. Alim tengah fight. Tadi dia yang naik 16 kilo. GT sekarang kita lihat. Apa yang dia naik? Apa yang dia naikkan? Okey. Sebelah sana. Itu dia. Fuh. Keluar drag. Fast jig eh. Saya punya putus tadi guys. Kena cukai. Tenggiri lah. Oh, tu dia. Oh, tu dia. Kita lihat. Pun GT. Lain je larian tu. Macam GT. Ada je ada mana? Ya, tu GT timbul. GT timbul. Bukan GT bangku. GT sederhana size lah. Kita lihat. Tu dia. Oh. Oh. Wow, wow. 100 meter. Itu dia, kita lihat sebelah sini. Okey. Ha, ambil angle, cantik, cantik tekanan. Belum nampak color. Fu, fu, fu. Kuat racing kau itu orang. Oh, Stradic 4000 SG. Keluar bunyi yo. Oh. Tu dia, kita lihat. Lim, cik lelah kau Lim dua kali dah fad. Lelah. Lelah kah? Katuk tidur kau, ambil can kami orang lagi ya. Oh, tu dia. Tekong Kimi senyum-senyum di belakang.
Nah, langsung aja. Anda zoom. Tadanya. Tengok Alim kena teruk, angler Alim kena bully hari ni guys. Tadi 16 kilo naik. 20 minit dia fight. Lepas tu yang ini makin slim lah Alim ni lama-lama. Oh, Alim. Aduh. Oh, oh. Lah. Okey. Oh, shock bunyi. Itu dia. So GT ke TV lah. GT tu, GT. 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 RM10. Punya tenggiri kau murid kau 10. Punya GT kau murid aku 10. Ikan kena masuk. Gua dia. Itu dia. Ada kerang halus lagi. Kita lihat. Rupanya GT. Aduh, GT. Ah, deh dah kau murid kau RM10. Aduh, kalah RM10 aku. Ni. Belum nampak kalau dia mudo. Gerung belang kali. Gerung belang kah? Rupanya nya melintang macam rupa racing gerung belang. Angkat. Ya, Kail lari. Belum nampak guys. Kalau gerung belang ah, belang. Larian macam gerung belang. Sebelah dari Lim. GT kah? Tak nampak. Panjang ah rupa-rupanya. Bukan. Oh, tinggiri. Boleh. Ah, okey, kena tinggiri. Okey. Kalah saya enggak? Aduh. Aduh. Boleh hutang enggak? Boleh. Online bayar. Online. Kelak beri nombor akaun eh. Nenya. Ayah. Oh, okey. Kita biar aku. Bekalang. Bekalang mati kejar kalang indah. Kalang enggak bukan. Oh, tinggiri. Tu dia. Kalang mau RM20 lagi kena. Aku yang kutik lem. Nyatuk motor sekali aku tadi kau. Ya. Aduh. Mau disusup buat siasat ke bang. Oh. Tu dia guys, kita lihat. Bunyinya naik dulu. Ketuk kita terus siasat ya. Oh. Kail aku diputusnya tadi. Ini sekali bol. Jig 60 gram. Tolong ya. Okey. Itu dia. Mana? Oh, itu dia. Oh, itu dia guys. Sudah hal, ambil ikan dulu. Kelang atu. Ambil ikan dulu. Okey, itu dia. Kecoh sikit. Ya, bunyi seradik kah? Sedap kan? Ni tu mau pergi pela tu. Jaga. Ini ada biasa pergi pela tu. Mula dapat belatuk dia. Belatuk kau? Ku cuba gempak je belatuk. Okeynya. Okey, itu dia. Asal badannya dia dapat kukau aja. Kan? Dia pandai apa? Okay, itu dia guys, tenggiri. Yeah! Woohoo! Tu dia, tahniah. Yang tu yang cukai jig aku tu. Ui, bahaya betul. Yes, tahniah bro. Itu dia, tunjuk sini kan. Tunjuk sini. Wah, itu dia. Ya. Tajam kau ya. Oh, go speed jig dia. Boom. Ijang. Tanya. Ini dia hasil trip kita bersama Tekong Kimi, Tekong legend di Kuching eh. Tekong viral. Ya, so itu dia full jigging eh. Full jigging. Tak tahu lah. 17 kg, 16 kg, 16 kg. So Good job. Fish on guys. Selamat petang kepada semua sahabat anglers dan kita sudah selamat sampai di JT Pak Amit di Santubong, Kuching, Sarawak ya. Di Malaysia sini dan seperti yang you tengok hasil trip jigging hari ini agak lumayan ya. Dan pengalaman keseruan amat menarik dan keadaan cuaca pada mulanya hujan tapi kemudian okey ya.
Dan sesi pagi sampai jam 2, jam 3 tu memang sesi yang agak menarik, ya. Seronok tengok member-member, especially jiga yang baru lah. Tarik GT yang mega-mega 17, 16 kilogram lah, ya. Saya kurang bernasib baik hari ni, kumpau lah sebab satu tenggiri tu lucut dan tiga lagi kena cukai dan kemudian putus lah dan sebagainya, ya. So maybe better luck next time. Alright, so sabas lah kepada anglers-anglers lain yang berjaya lah dalam trip ini. Anyway, satu pengalaman yang menarik lah. Dan kita memang plan akan pergi ke tempat yang sama lah di masa akan datang. So terima kasih kerana bersama dengan saya dan jangan lupa untuk subscribe, ya, untuk follow trip terkini Kaban Fishing Adventures. Fish on!